Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Kita akan membahas kali ini tentang bola kasti. Bola kasti itu adalah permainan yang cukup sederhana, mudah dimainkan oleh siapa saja. Yang diperlukan dalam permainan kasti hanya lapangan. Namun dalam bentuk resmi ada juga ukuran-ukurannya. Pemukul kasti, kemudian bola, nah, dalam permainan kasti ini peraturannya sederhana. Tim pemain dan tim penjaga. Jaga berusaha menangkap bola lalu mematikan pemainnya. Nah, mematikan pemainnya pun macam-macam. Ada permainan yang menggunakan sistem mematikannya dengan dilempar. Tapi sih itu sebetulnya berbahaya ya kalau misalnya bolanya keras. Nah, ada juga yang permainannya dengan sistem mematikannya dengan menyentuh saja. Itu menyentuh pemain pemukul, atau ada juga dengan alat, misalnya disimpan suatu benda, misalnya sampah atau apa. Jadi tim penjaga mematikan pemainnya itu dengan melempar ke benda tersebut. Kalau benda tersebut kena, jebret, kemudian pemainnya atau pemukulnya belum sempat sampai ke base, maka dia dianggap mati. Jika demikian, itu peraturannya adalah peraturan yang dimodifikasi sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan keadaan sekolah. Nah, untuk peraturan yang lebih lengkapnya, kalian simak penjelasan dari Ibu Guru Juliana Diana. Jumlah pemain kasti tiap regu adalah 12 orang, dengan salah satu pemain bertindak sebagai kapten. Setiap pemain wajib mengenakan nomor dada. Nah, sekarang kita lihat waktu permainannya. Waktu permainan dalam permainan bola kasti itu terdiri dari 2 babak, di mana tiap-tiap babak itu terdiri dari 20 sampai 30 menit. Di antara tiap babak diberikan istirahat selama 15 menit. Nah, kemudian wasit. Wasit pertandingan kasti dipimpin oleh seorang wasit, jadi wasitnya hanya ada satu ya. Kemudian dibantu oleh 3 orang penjaga garis dan 1 orang pencatat waktu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ya cara permainannya. Nah, cara permainan bola kasti itu dimulai dari yang pertama, bola dilempar oleh salah seorang tim penjaga. Kemudian yang kedua, bola tersebut dipukul oleh tim yang sedang memukul. Dan yang ketiga adalah, pemukul sesudah memukul harus cepat berlari ke daerah tiang pertolongan atau tiang hinggap. Nah, kalian bisa melihatnya seperti gambar berikut ini ya. Sekarang, apa itu tiang hinggap? Nah, kita lihat nih gambarnya seperti ini. Tiang hinggap itu adalah dalam permainan kasti itu terdiri dari 2 buah. Tiang hinggap ini ditancapkan dalam tanah yang berbentuknya lingkaran yang diameternya 1 meter. Kedua tiang tersebut ditancapkan dengan jarak 5 meter dari garis belakang dan 10 meter dari garis samping kanan dan kiri. Pemain yang sudah berada di tiang hinggap aman dari incaran pemain penjaga yang memegang bola, selagi pemain tersebut tidak berpindah atau tetap berada di tiang hinggap tersebut. Jadi kalau kalian tetap berada di tiang hinggap, berarti kalian aman dari penjaga. Nah, sekarang kita lihat kapan pemain kasti mendapatkan nilai. Nah, pemain mendapatkan nilai apabila yang pertama,
pemain berhasil memukul bola, kemudian lari ke perberhentian 1, 2, dan ruang bebas secara bertahap. Nah, pemain tersebut akan mendapatkan nilai 1. Kemudian, ada lagi yang kedua, apabila pemain yang berhasil berlari melewati tiang-tiang perberhentian dan kembali ke ruang bebas atas pukulannya sendiri, maka akan mendapat nilai 2. Dan yang terakhir adalah regu penjaga yang menangkap langsung bola lambung yang dipukul oleh regu pemukul akan mendapat nilai 1. Sekarang, kapankah dapat melakukan pergantian tempat antara regu pemukul dan regu penjaga? Pergantian tempat antara regu pemukul dan regu penjaga dapat dilakukan apabila yang pertama, salah seorang regu pemukul terkena lemparan bola, jadi boleh terkena badannya ya, bagian tubuhnya yang manapun. Kemudian yang B, bola pukulan regu pemukul ditangkap langsung oleh regu penjaga sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan yang terakhir adalah alat pemukul lepas ketika memukul bola, jadi saat kamu memukul bola tercampak terlempar sticknya kawan atau alat pemukul. Anak-anak, dalam permainan bola kasti setidaknya ada 4 gerak dasar yang bisa kalian lakukan dan harus kalian buat. Pertama, tentu saja lari. Ya, larinya bisa menghindar, melari cepat dan sebagainya. Dua, menangkap bola. Ketiga, melempar bola. Dan yang keempat adalah memukul bola dengan. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk latihan untuk melatih gerak-gerak dasar melempar, menangkap, lari, dan memukul bola kecil.